dan bisa kalian lihat ini. Nah, cuma 250 perak, coy. 6250 5 kali spin dan dapat diskon menjadi 250 perak, guys. Nah. Yo, what's up guys? Balik lagi bersama aku Ical. Jadi pada konten kali ini kita masih bermain game, guys ya. Nah, jadi pada konten kali ini aku mau bermain Stumble Guys gitu, coy. Kali ini kita nggak main app kan, karena kemarin juga udah pernah aku buat satu konten Stumble Guys, yaitu cara buat cara beli Stumble Pass seharga 6500, coy. Nah, di sini bisa kalian lihat karena udah tanggal 1, jadi Stumble Pass-nya itu reset dan kembali ke semula. Dan di sini masih tanda gembok gitu kan. Dan mungkin nanti aku akan buat tutorial lagi cara beli Stumble Pass seharga 6500 kayak kemarin, guys. Nah, jadi kali ini kita akan membeli ini, coy. Membeli penawaran langka ini. Kan di sini seharga 6250. Nah, jadi nanti aku ubah menjadi cuman 250 perak, coy. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita ke videonya. Let's go. Nah, guys, sebelum masuk ke caranya nih, kalian boleh klik tombol like, share, komen, dan subscribe, karena di video nanti aku akan bagikan giveaway kepada kalian 10 orang yang akan mendapatkan Stumble Pass gitu, coy ya. Dan kalian jangan lupa juga follow Instagramku yang ada di sudut sini, guys. Atau kalian bisa langsung kunjungi aja @ical aja gitu. Nah, jadi di sini syarat utama kalian bisa mengubah ini menjadi 250, kalian harus punya saldo Google Play, guys. Atau biasanya kita dapat bonus saldo Google Play 6000, coy. Kalian bisa lihat di videoku sebelumnya, ada itu kemarin kalau nggak salah cara dapetinnya. Dan bisa kalian lihat ini. Nah, cuman 250 perak, coy. 6250 5 kali spin dan dapat diskon menjadi 250 perak, guys. Nah, bisa kalian lihat di sini kalau kita tidak terapkan menjadi 6250 perak. Nah, bang, gimana caranya, bang, untuk dapetin saldo Google Play-nya? Nah, di sini kalian harus masuk ke Play Store dulu. Sini kalian masuk ke Play Store. Nah, kita buka dulu Play Store sini. Terus kalian ke pengaturan sini dan kalian klik penawaran dan notifikasi. Nah, di sini kalian bisa lihat ada nggak saldo Google Play 6000-nya. Sini kalau ada nanti akan muncul bacaan tukar sekarang, dan kalau nggak ada itu nanti kosong gitu, coy. Latar putih gitu aja nanti di sini. Oke, jadi di sini langsung aja kita beli hadiah langkanya, guys. Di sini aku pakai potong pajak, terus dapatkan kode pembayaran. Nah, di sini aku bayarnya di Indomaret ya. Indomaret. Oke. Dapatkan kode pembayaran. Nah, jadi di sini aku kita klik lain kali. Nah, di sini aku bayar dulu ke Indomaret seharga berapa ini, guys? Aku foto dulu kodenya. Seharga kena pajak jadi 900. Oke. Di sini aku bayar dulu ke Indomaret dan kalian bisa tunggu sebentar, guys ya. Sembari menunggu, kalian bisa tekan tombol like-nya dulu, guys. Nah, jadi tadi aku udah pulang dari Indomaret dan aku udah bayar, dan aku tadi bayarnya pakai uang 2000, guys. Dan mereka ngembalikan uangku itu 1000, guys. Lihat. Bisa kalian lihat, guys. Cuman 1000 gitu, coy. Nah, 1000 rupiah kita bisa nyepin di Stumble, guys. Oke, kita langsung login. Dan kita lihat apakah udah kebeli gitu kan. Ini kita tempel kepala kita ya. Oke, kita lihat apakah udah bisa kita nyepin skin legendary cuman 5 kali. Terima kasih atas pembelianmu. Pembelian telah ditambahkan ke akunmu. Oke. Langsung aja kita kemana ini? Kok ada app gitu kan?
Mana dia guys? Dia masuk kemana coy? Masuk kemana guys? Udah kita beli terus. Hadiah gratis. Dia masuk kemana guys? Woi, masuk kemana dia cok? Sini, nggak mungkin. Gimana liatnya guys? Gimana liatnya coy? Oh, dia masuk ke sini guys. Masuk ke sini, jadi ini dia guys. Jadi ini coy. Jadi ini. Jadi 54 coy. Jadi 54. Oh, berarti tadi udah ke spin. Udah ke spin guys. Berarti udah ke spin otomatis tadi coy. Coba. Coba kita spin ini. Berarti tadi udah ke spin otomatis gitu ya. Makanya mungkin. Oh iya, kita lihat. Apakah udah ada skin baru kita? Nah, aku dapat ini. Ini sama ini. Karena aku tadi pergi, jadi karena aku pergi dia nge-spin sendiri. Dan iniku bertambah karena ada convert gitu coy. Di convert jadi 8 lah gitu. Ya yakinku ada gitu coy. Oke lah, kita spinin aja dulu. Kita lihat apakah dapat skin. Pokoknya pakai cara ini lah guys. Cuman 1000 nggak rugi kok. Dapat skin legendaris lagi. Aduh, skin epic nggak apa-apa. Yo guys. Lumayan dengan harga 1000 coy. Harga 1000 kita bisa dapat spin 4 kali 5 kali maksudnya. Pokoknya itulah guys ya. Dan mungkin di next konten aku akan buat ini cara beli stumble pass dengan murah lagi gitu kan. Karena di sini aku udah punya 1030 games dan belinya itu cuman 1200. Mungkin aku akan ada nanti cara alternatifnya. Mungkin entah 1000 atau 2000 nanti guys, kita beli stumble pass dengan harga murah. Oke, mungkin segitu ya dari aku. Aku channel ST. Jangan lupa klik tombol like, comment, share dan subscribe-nya. Pokoknya subscribe terus channel ini, ikuti terus channel ini agar kalian bisa dapat info update terbaru dari Stumble Guys coy. Aku Ical Neste signing out. Bye bye.